Aksi nekat seorang pria mencuri motor di sebuah dealer tempatnya bekerja viral di media sosial, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berdiri di samping motor yang dipajang di bawah tenda. Awalnya pelaku terlihat mengamati keadaan sekitar. Setelah merasa aman, pria itu tampak mendorong dan membawa kabur motor yang dipajang itu ke arah utara. Aksi nekatnya pun terekam CCTV. Dilansir dari Kompas.com, peristiwa itu terjadi di sebuah food court di Warung Dowo, Kota Pasuruan. Pelaku diduga sales dari dealer motor tersebut. Sementara itu, Kapolsek Pojentrek Polres Pasuruan Aibda Yudi Hadi P. mengatakan, kasus itu telah dilaporkan marketing PIC dealer Asia Surya Jaya Raya Pasuruan Erik Presley. Pelaku diketahui berinisial K, mereka memastikan bahwa pelaku pencurian itu adalah sales mereka sendiri. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari sekitar pukul 16.20, kata Yudi saat dihubungi dikutip dari Kompas.com, Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022.